sekarang kita berada di desa Cempalonggo kawan-kawan ya. Sekarang saya ada di kampung Nabang. Dan ini kampung yang sangat terisolasi di Kabupaten Manggarai Barat. Dan jarak dari Kota Labuan Bajo ke tempat ini kurang lebih 15 km ya. Jadi medannya cukup ekstrim. Ini jauh loh, 15 tuh. Jadi untuk melewati jalan ini ya cukup ekstrim ya. Cukup apa memacu adrenalin. Jadi ikuti terus ya dan kemana-mana. Tetap di channel Giber News, oke? Keluar bang, bang, ikut keluar, ikut keluar. Oi, oi, balik kok? Siap-siap. Jepir pak. Ekstra hati-hati kita. Inilah kondisi jalan menuju Kampung Nakba ini. Desa Cempalonggo. Desa Cempalonggo, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi sangat ekstrim ya guys ya. Apalagi dibarengin hujan tadi ya. Kurang lebih satu jam hujan ya. Apalagi cuacanya tidak mendukung kita, jadi kita harus
menempuh jalan ini walaupun kondisinya sangat jelek sekali. Ini di depan ini Kakak Gesio Pos Kupang. Di belakang kami ada Kakak Hamid Flores Kreatif. Ya, enak. Joss bro. Ini orang di depan ini masih sempat-sempatnya dia bakar rokok. Harus turun saya lihat ke atas ya. Berarti dulu. Iya, teman. Kenapa, Pak? Mau ambil tadi, Kak. Tadi mau ambil semua, toh. Mau ambil dari bawah tadi juga, Kak. Tunggu di atas, Pak. Ini ekstrim bro. Kawan saya tuh hasil percak kali ini sakit. Di filter lagi tuh. Bagaimana lubusnya berkembang? Kalian Kawan. Ini lagi. Sudah ini.
Dengan bapak siapa? Dengan bapak Hafid. Bapak Hafid. Iya. Oke, bapak Hafid ini sebagai ini ya pedagang. Sebagai pedagang. Ah, bisa nggak minta tanggapan Pak Hafid tadi pas melintasi wilayah Kampung Naba ini? Seperti apa tanggapannya Pak Hafid? Ya, dengan kondisi jalan seperti itu maunya ada perhatian pemerintah daerah. Ya. Ah, itu. Karena sudah berapa tahun kami lewat itu kondisi jalan seperti itu saja ya. Oh, Pak Hafid sering melintas di wilayah ini? Ya, hampir tiap minggu ya. Setiap minggu? Iya, setiap minggu. Jadi Pak Hafid untuk melewat wilayah itu perlu ekstra hati-hati ya? Hati-hati sekali ya. Iya. Kalau kadang-kadang musim banjir kami harus pindah jalur ke lewat sawah ya. Sini ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi? Okay. Kalau banjir memang tidak bisa sama sekali. Oke. Okay. Ya. Jadi Pak Hafid jualnya apa saja nih? Barang aksesori campuran. Oh, jual barangnya? Oh, oke. Okay. Ya, abang melihat situasi ini seperti apa? Untuk saya pribadi sih jalannya kurang lah. Perhatian pemerintah juga kurang untuk wilayah-wilayah pelosok. Kebetulan untuk ke kampung ini kan ada dua jalan sebenarnya. Oh, ya. Dulu kami sering lewat sana jalan persawahan, tapi sekarang jalan persawahan tahu sendiri kondisi musim banjir ya, jadi musim hujan. Jadi mau tidak mau kita lewat jalan yang sini. Tapi ya itu dia kendala kami di kali itu, apalagi kalau musim datang banjir. Kita tidak bisa melintas. Oh, kendalanya di kali tadi itu bang ya? Iya. Pas kamu lintas ya? Nah, tadi pas kamu lintasnya gimana itu bang? Ya. Untuk melintas itu perlu ekstra hati-hati ya? Iya, soalnya kebetulan kita kan bawa barang pakaian, jadi resikonya juga besar. Besar ya? Bisa tergelincir atau jatuh. Abang, untuk ke lokasi ini tiap hari nggak? Kalau setiap hari tidak, seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali kami pasti di sini.